Tuh, wah, mantap jiwa. Jatuh. Jumpa lagi bersama kami keluarga Ibrahim Darmiati di channel YouTube Ibda Family. Hari ini kita akan menjala ikan di kolam ikan. Nih, ada sapi. Biar kecil diambil juga. Buat ikan goreng kerupuk. Sini. Banyak anu di sini. Lampin. Sedikit yang kecil-kecil. Aduh. Lanjut lagi melempar jala. Jadi ini salah satu kolam yang ada di tempat ini. Kolamnya hanya kecil. Adakah? Tidak. Wih, mereka dia. Ada apa ya? Ada. Tawes. Ikan tawes. Alhamdulillah. Besar. Tuh. Wah, mantap jiwa. Lumayan besar. Berapa jari? Wow. Ternyata sudah berkali-kali dilempar jalannya, song. Kamu tak ada. Semoga dapat ya. Ada. Walaupun kecil-kecil, yang penting ikan juga. Pindah kolam lagi. Oke, kita pindah guys. Kolam yang satunya. Iya. Oke, kita pindah kolam ke sana. Bagian sana. Ini hasil tangkapan kita di kolam kecil itu. Ya, lumayanlah untuk lauk hari ini.
Tuh, kolam ini lagi. Kan kita tempati, mudah-mudahan dapat yang besar-besar. Kita dah, ya mau situ dilepas. Emang kisahnya tangka ikan kalau begitu ya. Banyaknya dibawa anak ikan nah. Saya mau dilepas sampai membesar kepalanya. Iya, ada pembesaran. Aduh, lagi dilepas. Yang besarnya sudah ada 2 ekor, ada tawes, ada nila. Yang kecil-kecil ini nila, kalau yang besar ini tawes. Iya, lemparan berikutnya lagi. Kita lihat apakah tidak song. Semoga ada. Kita lihat ya. Kita lihat. Biar kecil ambil saja. Tuh, saya ada 2, 3. Ya, lumayan. Tambah lagi ya. Enak-enak ini karena agak lama baru kita ambil ikan begini lagi. Pasti enak-enak dimakan. Kalau jumlah ekor lumayan banyak. Tapi size-nya dulu. Lanjut lagi. Dadam lagi situ ya. Pasti sudah lari. Hai, enggak mau lebar sekali nih. Ada ya? Ada, Kak. Ya, 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 ya. Lepas ya. Satu, Ji. Cara yang mungkin kalau ada ini merahnya sedikit, tidak mungkin ambil nampak ikan nila memang begini. Itu yang merah yang lagi halal ya, merah sekali. Taman dekat-dekat bawa kamera di sini. Aduh, belum ti sampai jalan dibawa lari nih ikannya keluar menjauh nih. Sepertinya tuh kan jalannya akan menyerah karena sudah berkali-kali lemparan. Masalahnya jalannya kecil sedangkan air kolamnya agak dalam. Ada itu kecil tidak sempat milar jadi ada kesian. Sebuah hasil yang cukup banyak ekornya. Cukup dimakan deh. Kita membawa hasil tangkapan ikan yang cukup banyak ekornya dan kepalanya. Tapi dagingnya bagaimana? Nah, lumayan. Tangkapan kita hari ini cukup untuk satu keluarga. Terdiri dari 2 anak. Ya itulah Ibda family. Kalau begitu kita pulang guys.
dengan membawa sebuah hasil, seember hasil panen ikan. Oke, sampai di ketemu di rumah. Di sana kita akan lanjut kerja sampai makan bersama nanti siang.